Okay, jadi in case sebab Space Desk hanya menggunakan connection Wi-Fi kalau nak share screen pada iPad, jadi ada masalah lah kalau orang tu tak ada Wi-Fi. Jadi in case kita nak gunakan kabel, ada satu lagi apps yang percuma yang dikeluarkan oleh AstroPad. Okay, dia sedang membuat apps ni, dia kata masih lagi dalam beta project. Jadi kalau kita buka AstroPad punya website, kat atas sekali ada tulis try project blue. Tekan project blue. Kita akan pergi pada website project blue, dia akan minta kita email join beta. Dia akan pergi kepada website untuk download dan install macam biasalah. Okey, kita bila dah install, okey, ini adalah apps untuk project blue. Okey, dan di iPad juga kita perlu buka project blue punya apps ni pun ada. Percuma free apps dalam iPad, saya dah install lah ni. Okay, AstroPad sebagai developer, dan dia ada satu lagi apps dipanggil Project Blue. Cari Project Blue, gambar anjing. Okay, gambar anjing pun kita boleh buka. Okay, sama lah. Jadi dia buka dua-dua. Dia boleh dua connection, sama ada Wi-Fi ataupun kabel, USB kabel. Jadi kalau kita nak guna Wi-Fi, sekarang ni saya guna Wi-Fi yang sama, nampak kat sini dia terus dapat masuk sebab saya guna wifi yang sama. Tapi kalau saya nak guna kabel contohnya kan, jadi saya akan tutup dulu exit dulu ni, dia exit, dia close connection. Saya nak guna kabel. Kalau iPad connect ke PC, biasanya dia akan keluar tu lah trust this computer or not. Biasanya kita tekan je trust lah. Okay, kemudian buka balik project dulu. Connect melalui USB. Lepas tu dia terus buat connection melalui USB. Okay, pilih sebagai full screen. Macam tu lah. Dia lain sikit dengan AstroPad tadi. Jadi kat sini pun sama. Kita boleh control control Windows menggunakan iPad. Okay. Jadi menggunakan USB kabel. Jadi kita boleh mirror dengan iPad pun sama. Kita boleh menanda menggunakan iPad jugalah. Kalau kita buka file PowerPoint juga. Samalah keadaan, kita boleh share. Okay. Next. Okay, kat sini. Jadi kita boleh list. Dia keluar dekat. Okay, kita mungkin list ni keluar juga dekat kita. Sahaja kalau ini untuk menggunakan ini kalau kita nak menggunakan kabel, apps yang kita nak pakai ialah nama dia AstroLab, dan dalam AstroLab pun nama apps yang dalam App Store ialah Apple Store ialah Project Blue. Nak khususkan connection dia, close connection, exit je kat sini, exit. Untuk edit project dulu, yes. Jadi ni pun aku tutup. Itu sahaja.